Halo Bang, selamat siang Bang. Siang. Apa kabar hari ini Bang? Sehat-sehat. Sehat-sehat ya Bang ya. Bang, ini kan kebetulan kita lewat sini nih. Mm-hmm. Ya kan, kita mau review nih stok yang ada di showroom Abang nih. Siap. Boleh ya Bang ya? Boleh. Gak apa-apa ya. Ini sebelumnya teman-teman Derosa sekalian pengen kenal nih Bang sama Abang nih. Ini adanya di mana? Showroomnya namanya apa? Alamatnya di mana? Siap. Perkenalkan, nama saya Delu. Biasa dipanggil Delu sih dia. Ya Delu ya. Nah, untuk showroom saya bertempatan di tepatnya sih Kelurahan Medang. Kelurahan Medang. Nah, tepatnya Kelurahan Medang, dekat terkenalnya sama Gading Serpong. Gading Serpong. Ya. Terus nomor kontak personnya Bang? Untuk nomor kontak saya ada di 0896-4314-1195. Oh ya, siap. Nah ini kita punya stok apa aja nih Bang hari ini Bang? Untuk hari ini ada Suzuki Aminity. Suzuki Aminity. 90. Terus ada apa lagi Bang? Sama Vios 2009. Vios 2009. Terus tipe G. Sama Chevrolet Optra tahun 2004. Chevrolet Optra tahun 2004. Ya. Sama Honda Maestro. Maestro. Ya. Tahun 93. Nah, yang depan kita ini apa nih Bang? Ini yang depan kita Suzuki Aminity tahun 90. Suzuki Aminity tahun 1990. Ini keadaannya gimana nih Bang? Keadaan sih minus cuman pajak doang. Minus pajak ya? Pajak satu kali. Ya. Pajak satu kali. Nilai pajaknya berapa Bang? Nilai pajaknya sekitar 600 ribu. Nilai pajaknya sekitar 600 ribu rupiah ya? Ini KTP-nya masih ada, bisa minjem? Masih bisa minjem. Masih ada, masih bisa minjem? Belum blokir berarti belum, Bang? Belum. Nah, sobat-sobat Derosa sekalian dimanapun berada, ini kita ada stok di Putri Alia Motor Suzuki Aminity GLX tahun berapa Bang tadi Bang? Tahun 1990. Tahun 1990. Keadaannya pajak off satu kali, KTP masih bisa pinjam. Ini alamat STNK-nya di Tangerang Kabupaten, tepatnya di Kecamatan Legok. Jadi untuk sobat-sobat Derosa yang sekiranya minat dengan mobil ini, kalau bertepatan nih di Legok atau sekitarnya Legok atau Tangerang Kabupaten, berarti tinggal balik nama aja Bang ya? Balik nama aja. Gak perlu BBN ya? Gak usah. Ataupun yang di luar daerah yang saya sebut, itu masih bisa perpanjang. Karena KTP masih ada Bang ya? Masih ada. Nah ini buka di angka berapa Bang? Ini buka di angka 25. Buka di angka 25 juta. Sobat-sobat Derosa, ini dibuka di angka 25 juta. Ngomong-ngomong nih Bang, masih bisa ditawar nggak? Pastinya masih pasti bisa ya, ditawar. Masih bisa ditawar ya. Kalau saya nawar izin nih, 20 juta dikasih nggak? Lebihin dikit lah. Lebihin dikit ya? Dari 20 juta. Nah, sobat-sobat, 20 juta lebihin dikit. Jadi kalau sekiranya sobat-sobat ada yang minat dengan mobil ini, langsung aja ke Bang Belu. Siap. Ya kan, dengan nomor kontak yang tadi disebut sama Bang Belu. Nah Bang, ini kalau 20 juta lewat dikit berarti bungkus Bang ya? Bungkus. Ini jangka apa karbu Bang? Ini karbu. Lur terangin ini karbu. CC-nya berapa Bang? CC 13. 13 ya. Nah, sobat-sobat Derosa sekalian, ini ada Aminity tahun 1990, karburator CC-nya 1300. Dengan kondisi ya masih lumayan lah, masih layak. Harganya pun sesuai. Pas di kantong. Nah ini salah satu rekomendasi saya untuk sobat-sobat Derosa sekalian dimanapun berada, ya sekalinya berminat atau cocok dengan mobil ini, langsung bisa menghubungi Bang Belu. Siap. Nah kita punya stok apa lagi nih Bang? Ini selanjutnya ada mobil apa nih Om? Selanjutnya ini ada mobil Honda Maestro tahun 1993 injek pertama. Injek pertama ya? Ya. Jadi ini ada Honda Maestro tahun 1993 injek pertama. Ya. CC-nya berapa nih Om? Untuk CC-nya di 1,8. 1,8. 1,8. CC-nya di 1800. Ya. Nah, untuk pajaknya sendiri Om, ini gimana nih? Untuk pajak sendiri op dari tahun 2019, kalengnya tahun 2023. Pajaknya op dari tahun 2019, kaleng 2023. Ya. Nah, sobat-sobat Derosa, ini pajaknya off dari tahun 2019, mati kaleng di 2023. Ini masih bisa perpanjang apa harus BBN?
Udah harus BBN. Harus BBN. Harus BBN. Dan keadaannya memang sudah diblokir berarti Om ya. Ya betul. Harus di BBN. Nah untuk harga sendiri Om, ini buka di angka berapa? Untuk harga kita buka di angka 23 juta. 23 juta. Ya. Untuk harganya sendiri Maestro Inject tahun 1993 ya? Ya. Itu dibuka di angka 23 juta. Nah, untuk sobat-sobat di Rosa yang sekiranya minat dengan mobil ini bisa langsung hubungi Om siapa tadi Om? Saya terkenalnya si Delu di sini. Om Delu ya? Delu. Langsung sama Om Delu. Langsung sama Om Delu. Ada nanti kontaknya di Bentar dulu. Sama itu jangan lupa alamat SMK di daerah Tangerang Kota. Tangerang Kota ya. Jadi buat BBM Tangerang Kota enggak perlu. Ya udah oke. Nah, untuk unit ini langsung aja hubungin langsung sama Om Delu. Yep. Nah, untuk ini alamatnya Tangerang Kota berarti Om Tangerang ya? Kota, Cibodas. Cibodas ya, berarti Cibodas. Untuk sobat-sobat Derosa sekalian yang dimanapun berada, yang sekiranya minat dengan mobil ini, ataupun berdomisili di Tangerang Kota, berarti nggak usah BBN, tinggal balik nama aja Om ya, ya kalau domisili Tangerang Kota. Nah, ini ngomong-ngomong, ini sobat-sobat pengen tahu nih Om, kira-kira nih dari angka 23 juta, masih bisa nego nggak? Masih bisa nego. Masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Kalau saya nawar boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Siap. Kalau 17 juta gimana? 17 juta kayaknya belum Om. 17 juta belum ya? Belum. Kira-kira dihabisinnya di angka berapa? Kira-kira dihabisinnya di angka 20-an. 20-an ya? Ya. 20-an juta ya? 20-an udah pasti putus juta. Nih ya? Udah pasti nah, putus. Nah, tuh sobat-sobat di Rosa. Untuk yang penasaran dengan unit ini, langsung dengan Om Belu aja. Nanti nomor teleponnya dicantumkan di kolom deskripsi atau di tampilan layar utama ya. Itu. Kita ada unit apa lagi nih Om? Habis ini paling ada Suzuki Amenity. Suzuki Amenity tahun 90. Ya. Yang sekarang ready apa nih? Chevrolet Optra sama Vios. Belakang kita ini ada apa lagi nih Bang? Ini Chevrolet Optra. Chevrolet tipe Optra LS. Tipe LS. Manual. Manual. Tahun? Ya, tahun 2004. Tahun 2004. Untuk CC ini CC 1,8. CC 1800. Ya, jadi bukan bekas taksi ya. Oh, ini yang LS tapi bukan bekas taksi bukan ya. Bukan bekas taksi. Asli. Alamatnya alamat STNK-nya di mana, Bang? Untuk alamat STNK ini Jakarta Utara. Alamat STNK-nya Jakarta Utara. Ya. Jakarta Utara tapi CC 1,8. Udah harus BBN kayaknya. Udah harus BBN. Udah harus BBN. Udah harus BBN. Soalnya pajak mati dari 2018. Pajak mati dari tahun 2018. Ya. 2018 off. Nah, untuk nilai pajaknya berapa, Bang? Untuk nilai pajak ini cuma 1 jutaan. 1 jutaan ya, kurang lebih ya? 1 jutaan. 1,1 kurang lebih ya. Off dari tahun 2018. Sobat-sobat Derosa, sekalian dimanapun sobat berada, ini kita punya rekomendasi lagi nih. Satu unit lagi nih. Chevrolet Octra tahun 2004. CC 1,8. Alamat STNK Jakarta Utara. Tapi ini keadaannya kayaknya harus BBN ya, karena harus sudah ya. Blokir Bang ya. Ya sudah blokir sobat-sobat semua. Terus nilai pajaknya juga nggak gede-gede amat kok, cuma sekitar 1,1 jutaan aja Bang ya. Ya betul. 1,1 juta. Nah untuk keadaan mobilnya sendiri gimana nih Bang? Untuk keadaan mobil sih body oke ya. Body oke ya. Body oke, kaki-kaki oke. Kaki-kaki oke. Mesin nggak ada rembes-rembes. Mesin nggak ada rembes-rembes. Cuman pajak doang ini PR-nya. Oh berarti ini PR pajak aja cuman Bang ya. Dan aja. Ini bukan bekas taksi Bang ya. Bukan bekas taksi bukan ya. Bekas taksi. Tipe LS bukan bekas taksi. Bukan. Nah ini karbu apa injeksi Bang? Ini udah injeksi. Udah injeksi ya. Udah injeksi. Berarti Optra 2004 CC 18 LS sudah injeksi. Udah injeksi. Sudah injeksi. PR-nya cuman pajak aja. Cuman pajak aja ini. Pajak aja ya. Ya. Harus BBN. Ya betul. Harus BBN. Nah berarti kan tadi Abang udah terangin nih. Jadi kaki-kaki enak. Mesin nggak ada rembes, gak ya kan ada. Bang ya. Apa namanya? AC dingin. AC dingin. AC dingin ya kan. Berarti kan cuman PR di pajak aja nih sebenarnya. PR di pajak aja Bang ya. Oke, nah sobat-sobat sekalian, ya seperti inilah keadaannya. Nah, ini ngomong-ngomong nih, Abang nih, dibuka di angka berapa Bang? Ini buka di angka 33. 33 juta? 33 juta. 33 juta. Ya. Apa adanya? Apa adanya. 33 juta apa adanya? Apa adanya. Apa adanya Bang ya. Nah, kalau seumpama nih, sobat-sobat Derosa sekalian nih, nawar gitu kira-kira. Ya. Masih dikasih nawar nggak? Masih boleh pastinya. Masih boleh masih nawar boleh ya? Boleh pastinya. Cek aja langsung ke sini. Cek langsung ke sini ya. Cek fisik semuanya cek. Kalau ada kekurangan pasti saya
tinggal diobrolin aja. Tinggal diobrolin lagi aja. Ya, ini mah gitu. Abang ganteng mah udah pasti dah. Mobilnya ganteng, harganya ganteng, orangnya juga ganteng, ya kan, Bang? Siap, siap, ya. Siap. Terus ini kira-kira kita punya stok apa lagi nih, Bang? Untuk ini paling ada Pios. Ada Pios ya? Pios. Pios, ya, kita ke Pios, Bang. Ini tahun berapa, Bang? Ini tahun 2009 tipe G asli Matic. Tahun 2009 tipe G asli. Asli. Matic transmisinya. Ya. Dan kuncinya juga udah kilas. Udah kilas. Jadi ini sobat-sobat, kita stok berikutnya ada Toyota Vios G-Matic tahun 2009. Ya. Asli, bukan mantan. Ya, bukan. Karena kalau mantan nggak ada Matic, gak ada, Bang. Emang. Pasti dia manual kan, Bang, ya. Nah, untuk keadaannya sendiri secara keseluruhan gimana, Bang, ini mobil? Ini untuk secara keseluruhan fisik sih oke. Okay. Fisik oke. Okay. Mesin oke. Cuman PR di pajak. PR di pajak? PR di untuk pajak. Mesin ada rembes-rembes nggak, Bang? Nggak ada. Kaki-kaki aman? Aman. Karat-karat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti aman. Cuman PR di pajak aja? PR di pajak aja. Nah, sobat-sobat, ini Vios G tahun 2009 automatic. Ini kondisinya bagus, masih banyak yang orian lah ini, masih banyak yang orinya. Ini juga salah satu rekomendasi, salah satu rekomendasi untuk teman-teman semuanya. Ini untuk keadaan mesin tidak ada rembes, di bodi tidak ada karat, kaki-kaki pun nggak ada yang bunyi. Untuk Matic-nya sendiri gimana? Masih responsif banget. Masih responsif banget ya. Responsif. Masih responsif. Untuk Matic-nya juga masih responsif banget. Cuman ada cumannya nih, PR-nya aja di pajak. Ya, pajaknya dari tahun berapa, Bang? Pajaknya off dari 2018. Pajaknya off 2018, 2018. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan ya. Sudah blokir. Sudah blokir. Blokir. Harus BBN berarti harus ya. Harus BBN. Alamat? Untuk alamat ini Jakarta. Jakarta, Jakarta Selatan tepatnya, Bang, ya. Jaksel, ya. Ya, Jakarta Selatan. Nah, sobat-sobat, untuk minusnya di pajak aja, sobat-sobat. Jadi ini mati atau off dari tahun 2018. Dan harus BBN, sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena sudah blokir. Nah, untuk alamatnya sendiri ini Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman yang berdomisili di Jakarta, saya rasa sih tinggal dibalik nama aja, Bang, ya. Tinggal dibalik nama aja. Jadi nggak perlu BBN. Cuman kalau di luar Jakarta ya harus cabut harus berkas. BBN, harus cabut harus BBN. Nah, ini ngomong-ngomong nih, Bang, dibuka di angka berapa, Bang? Ini kita buka di angka 63. Buka di angka 63. Ya. 63 juta kawan-kawan, 2009 Matic. Wah, murah ya. Murah cuma sayang banget. Pajaknya aja op ya. Sayang pajak. Udah, kira-kira nih kalau sobat-sobat di Rosa, teman-teman di Rosa ada yang minat dengan mobil ini, dari angka 63 itu masih bisa nego nggak, Bang? Masih bisa nego lagi. Masih cincai lah ya, Bang. Nah, sobat-sobat kalau yang pengen nego langsung silakan langsung cek ke lokasi di Jalan Raya Legok. Tepatnya di mana, Bang, tadi, Bang? Tepatnya di Kampung Carang Pulang, patokannya Gading Serpong aja. Ya, Kampung Carang Pulang, patokannya di Gading Serpong. Tepatnya sih masuknya dari Jalan Raya Lego, ya, Bang, ya. Jalan Raya Lego. Nah, pokoknya harga mah masih bisa cincai semua dah, ya, mobil-mobil betul. Di sini mah. Silakan sobat-sobat yang penasaran langsung aja ke lokasi cek unitnya. Cek sepuasnya, Bang, siap. Ya. Coba di Rosa sekalian. Ternyata ternyata Bang Belu ini ternyata juga punya showroom motor. Punya showroom motor ya, Bang, ya? Siap. Ternyata juga stoknya melimpah di sini, Bang. Lumayan, lumayan. Coba, Bang, kalau sobat-sobat yang penasaran nih, sobat-sobat di Rosa yang penasaran nih, ini ada motor apa aja, terus harganya berapa aja nih, Bang? Ini untuk motor, ya kita stok masih lumayan ya. Masih lumayan. Tapi untuk harga ini kita ada paling bawah rendah itu di 3 jutaan. 3 jutaan. Pokoknya banyak lah. Banyak ya, variasi masih, Bang, ya? Ya. Kalau untuk ini masih bisa jual lah. Masih bisa jual lagi ya? Kita ada lebih... 100-200 kita lepas. Oh, kita jadi lepas. Temen-temen nih yang pemula pengen dagang motor, nih recommended juga nih di showroomnya Bang Belu untuk motor itu dari harga ambilan itu untung 100-200 ya, saja betul. Dilepas, Bang, dilepas. Ya? Dilepas ya. Dilepas. Siap. Berarti selain dagang mobil, Abang juga sedia ya motor sedia ya. Motor. 100-200 ada lebih lepas. Lepas. Lepas saja. Berarti lepas ini saja intinya. Kita. Motor cepet, Bang, ya. Cepet banget. Berarti masuk keluar, masuk ya, keluar ya. Betul. Waduh, luar biasa sekali, Bang, dulu ya. Oke, sobat-sobat di Rosa, saya mewakili kru dan semua nih, termasuk Bang Belu nih. Siap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.